Polres Metro Bekasi Kota merilis kasus pencabulan yang dilakukan seorang pemuda berinisial AT, 21 tahun. AT ini merupakan anak salah satu anggota dewan yang berada di Kota Bekasi. Menurut keterangan Kapolres, Kombespol Alusius Supriyadi, pihak kepolisian telah menghimbau keluarganya agar menyerahkan tersangka secepatnya ke Polres. Tidak berselang laba, pelaku menyerahkan diri ke polisi dengan didampingi keluarga dan pengacara. Sedangkan korban penganiayaan dalam penanganan KPAI untuk terapi psikis. Diduga korban mengalami guncangan mental akibat kejadian ini. Jadi pada saat laporan yang dibuat tanggal 12 April, yang bersangkutan langsung melarikan diri. Melarikan diri ke arah Cilacap dan arah Bandung. Kemudian kemarin akhirnya menyerahkan diri untuk bisa diamankan di Polres. Dan korban sama pelaku ini saling kenal atau memang punya hubungan kan? Korban dan pelaku selamanya sudah menjalin hubungan, mereka berpacaran kurang lebih selama 1 tahun. Terima kasih rekan-rekan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hendro Purwoko melaporkan.